Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu bapa dan murid-murid semua? Diharapkan semoga semuanya sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. InsyaAllah. Hari ini saya, Ustazah Rohana binti Nikmat, Guru Al-Quran Tahun 5, Sekolah Rendah Islam Hidayah Johor Bahru, akan menerangkan tentang hukum mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Murid-murid ingat lagi tak pelajaran yang lepas? Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah, pertama, murid dapat menyebut semula perbezaan mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil dengan betul. Kedua, murid dapat mengeluarkan contoh kalimah dan menentukan hukum beserta sebab dengan betul. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita imbas semula tentang hukum mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Mad wajib mutasil berlaku selepas huruf mad ada hamzah dalam satu kalimah. Kadar panjang bagi mad wajib mutasil ialah 4 atau 5 harakat. Cara bacaannya pula memanjangkan bacaan dengan kadar 4 atau 5 harakat. Mad jaiz munfasil pula berlaku selepas huruf mad ada hamzah dalam 2 kalimah. Kadar panjang bagi mad jaiz munfasil ialah 2, 4 atau 5 harakat. Jadi, cara bacaannya, kita hendaklah memanjangkan bacaan dengan kadar 2, 4 atau 5 harakat. Seterusnya, mari kita lihat apakah perbezaan di antara mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Mad wajib mutasil selepas huruf mad ada hamzah dalam satu kalimah. Tetapi, mad jaiz munfasil selepas huruf mad ada hamzah berlaku dalam 2 kalimah. Kadar panjang bacaan bagi mad wajib mutasil ialah 4 atau 5 harakat. Mad jaiz munfasil pula, kadar panjang bacaannya ialah 2, 4 atau 5 harakat. Seterusnya, mari kita lihat contoh bagi mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Cuba murid-murid perhatikan pada kalimah tersebut. Sawa'un, sawa'un. Seterusnya, wa'ala absarihim, wa'ala absarihim. Cuba murid-murid perhatikan pada kedua-dua kalimah tersebut. Kalimah pada mad wajib mutasil, huruf mad bertemu pada hamzah dalam satu kalimah. Manakala kalimah pada mad jaiz munfasil, huruf mad alif bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Wa'ala satu kalimah, absarihim satu kalimah. Kalau murid perhatikan kedudukan hamzah pada kalimah mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil, kedua-duanya nampak perbezaan. Di mana hamzah pada kalimah mad wajib mutasil berada di sebelah huruf alif, satu di situ. Tetapi kalimah pada mad jaiz munfasil pula, huruf hamzahnya berada atau menumpang di atas huruf mad. Kita perhatikan kalimah seterusnya. As-su'u. As-su'u. Huruf mad waw bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Qalu innama. Qalu innama. Huruf mad waw bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah. Qalu satu kalimah, innama satu kalimah. Baiklah. Seterusnya kita lihat
persamaan di antara mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil berlaku selepas huruf mad ada hamzah. Dan mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil juga termasuk dalam pembahagian hukum mad far'i. Seterusnya, mari kita cuba buat latihan. Cuba murid-murid lihat kalimah tersebut dan tentukan sama ada kalimah ini mengandungi hukum mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil. Fi anfusikum. Fi anfusikum. Cuba murid-murid tentukan. Baiklah, kita lihat jawapannya. Ya, jawapannya ialah mad jaiz munfasil. Sebab apa ya? Ini adalah kerana huruf mad ya bertemu dengan huruf hamzah di dalam dua kalimah. Fi satu kalimah, anfusikum satu kalimah. Seterusnya, abo etsma. Apakah hukumnya? Ya, mad wajib mutasil. Ini adalah kerana huruf mad alif bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Baiklah, kita lihat kalimah seterusnya. As-sufaha'u. As-sufaha'u. Cuba murid-murid tentukan sama ada kalimah ini mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil. Ya, betul. Tepat sekali. Jawapannya ialah mad wajib mutasil. Sebabnya, huruf mad alif bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Kalimah seterusnya. Ala innahum. Apakah hukum bagi kalimah tersebut? Ya, pandai. Jawapannya ialah mad jaiz munfasil. Sebab huruf mad alif bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah. Ala satu kalimah, innahum satu kalimah. Baiklah, kita teruskan dengan latihan seterusnya. Cuba murid-murid perhatikan pada potongan ayat tersebut. Murid-murid, sila keluarkan kalimah yang mengandungi hukum mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Baiklah, kita semak bersama-sama. Seterusnya, cuba nyatakan sama ada kalimah tersebut mengandungi hukum mad wajib mutasil ataupun mad jaiz munfasil beserta dengan sebabnya. Baiklah, mari kita semak sama-sama. Kalimah yang pertama. Maza anzala. Apakah hukum bagi kalimah tersebut? Ya, pandai. Mad jaiz munfasil. Sebab apa? Kerana huruf mad alif bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah. Maza satu kalimah, anzala satu kalimah. Baiklah, kalimah seterusnya. Ya, betul. Mad wajib mutasil. Yasha'una. Ini adalah kerana huruf mad alif bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Baiklah, seterusnya. Al-malaikatu. Apakah hukum bagi kalimah tersebut?
Ya, pandai. Jawapannya ialah mad wajib muttasil. Ini adalah kerana huruf mad alif bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Baiklah murid-murid semua. Tahniah dan terima kasih ustazah ucapkan kepada murid yang cuba menjawab soalan dengan betul. Ustazah mengharapkan semua murid dapat membezakan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil dengan betul dalam bacaan Al-Quran nanti. Seterusnya, untuk mengukuhkan lagi pemahaman semua, ustazah ada sediakan latihan tajwid untuk antum cuba jawab. Sila rujuk fail tugasan yang seterusnya. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sebagai kesimpulannya, dalam surah Al-Quraisy ayat yang keempat, dalam surah ini menunjukkan bahawa Allah Maha Pemberi nikmat tanpa mengira siapa mereka. Ini menunjukkan kasih sayang Allah adalah luas. Begitu juga dengan setiap kebaikan yang kita lakukan. Walaupun hanya sekecil zarah sekalipun, pastinya Allah akan memberi sebaik-baik ganjaran dan kasih sayang daripada Allah kepada kita semua. Hatta walaupun kita mempelajari hukum tajwid dan membaca Al-Quran. Banyak pahalanya kan? Baiklah, cukup sampai sini di sini dahulu. Sekian saja daripada ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.